Surat-suratnya atas nama keluarga, masing-masing keluarga. Ada almarhum ibunda, ya kan, 3 sertifikat, satu sertifikat atas nama Bang Alan Karim, satu sertifikat atas nama Nirina, satu sertifikat lagi atas nama kakak Nirina, namanya Vinta. Ada sebenarnya, cuman kita melihat itu lokasi kejadian perkaranya itu bukan masuk Polda itu loh, jadi kami belum laporkan. Ya kita berharap sih kalau bukti-bukti sudah cukup tanpa melalui proses pengadilan, apalagi tersangka sudah mengaku sih bisa kita ajukan permohonan pembatalan sertifikat atas nama Riri yang di luar Jakarta ya. Kita berharap seperti itu.